ikut aku. Aku inginkan mereka. Pokoknya kalian harus tangkap mereka. Besok, kalian harus lapor ke rumah. Ya. Ini semua gara-gara perempuan bercadar merah itu. Dia yang bikin kacau. Kalau tidak, mereka sudah bisa kita tangkap. Suamimu pasti kedinginan. Maaf, terpaksa kita harus lewat sungai untuk menghilangkan jejak. Siapa Nyisanak ini? Saya seperti pernah dengar suara Nyisanak. Pendekar lengan seribu? Bukankah kamu termasuk kelompok mereka? Ceritanya sangat panjang. Aku benci penguasa yang menggunakan jabatannya untuk bertindak sewenang-wenang. Serakah dan untuk kepentingan diri sendiri. Saya tidak bisa membayangkan apakah kami mampu membalas budimu. Kalau kalian ingin membalas budi padaku, artinya tanpa sadar kalian ikut mendoakan aku agar menderita seperti apa yang kalian rasakan sekarang. Tidak usah membalas budi padaku, tapi bantulah pada orang yang membutuhkan pertolongan. Kamu betul. Tapi paling tidak, kami harus bisa mengenang kebaikanmu. Dan kami tahu bahwa Lengan Seribu bukanlah namamu yang sebenarnya. Namaku sebenarnya Sakawuni, dari desa Tanibala. Kasihan suamimu. Dia terkena pukulan jurus Segoro Geni. Aku kurang mampu dalam pengobatan. Kau harus merawatnya. Dan jangan tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Apakah desa Kurawan masih jauh? Mungkin masih sehari lagi perjalanan. Tapi medannya cukup berat. Saranku, lebih baik suamimu kau sembuhkan dulu. Maaf, aku tidak bisa menemanimu lama-lama di sini. Karena aku harus pergi sekarang juga. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Terima kasih, Sakawuni. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku pergi dulu ya, mencari obat untuk menyembuhkan lukamu.
Kita sergap sekarang, Paman. Jangan. Lebih baik kita ikuti dia sampai ke tempat persembunyian mereka. Aku yakin dia sedang mencari obat untuk luka dalam suaminya. Lebih baik sekarang kita bereskan dulu suaminya. Baru kemudian dia. Lebih gampang, kan? Pasti bukan mesin. Aku tahu, dalam keadaan seperti ini, sangat berbahaya menggunakan pedang ini. Sekarang tidak ada cara lain yang lebih lunak, kecuali menyerah Kisanak. Kenapa kalian begitu bernafsu ingin menangkap kami? Karena kalian berkeras, tidak mau kami paksa. Kalau dari awal, kalian menurut. Mungkin sekarang ini, kalian bisa bebas. Kamu betul. Dan itu keputusanku. Iya. Ini yang mau kuambil? Iya, terima kasih. Siapa yang luka dalam? Dari mana kau tahu ada yang luka dalam? Karena saya tahu, jamur ini sangat baik untuk mengobati luka dalam. Siapa yang mau diobati? Suamiku. Di mana dia? Tidak jauh dari sini. Dia sedang tidur waktu aku tinggal tadi. Tertidur? Gila. Iya. Dia pasti pingsan. Lebih baik cepat kau jumpai suamimu. Ayo. Hup. Kak. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Saya Kak. Akan selalu mencampuri setiap ada ketidakadilan. Ayo. Ini, aku tidak kuat menahan sedotannya. Bahkan untuk melepas tanganku dari gagang pedang ini, aku sudah tidak mampu. Kisanak, terima kasih banyak. Kami tidak akan melupakan budimu.
Terima kasih. Telan ini. Telan. Bagaimanapun juga, saya ikut Empu. Mereka sudah membunuh keponakan saya. Tidak, Gluyur. Kau urus dulu penguburan keponakanmu. Dan bawa sekalian kuda-kuda ini. Kami akan mengejar mereka. Apa pesan Puranubaya mengenai pedang itu? Pak Tua Ranubaya menyuruh kakak lo untuk menjaga dan merawat pedangnya. Jangan sampai pedang itu jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat. Saya kira suatu kebetulan saja kalian mengalami sesuatu yang sulit. Bukan karena pedang itu yang membawa sial. Karena kamu dan suamimu bertanggung jawab pada pesan empu pembuatnya. Maksudnya? Kalian tentu tidak akan membiarkan pedang itu jatuh ke tangan orang jahat, bukan? Tentu. Barangkali itulah yang menyebabkan kalian selalu punya masalah. Seandainya pedang itu kamu biarkan diambil oleh siapapun, mungkin kamu dari negerimu hingga ke sini akan tetap tentram dan damai. Iya, seharusnya begitu. Apakah nuranimu akan tetap diam melihat kejahatan merajalela karena pedang itu? Ada orang. Rupanya di sini kau bersembunyi, Kisanak. Di mana suamimu? Hanya aku yang memiliki obat penangkal luka dalamnya. Lebih baik jaga suamimu. Lawan siapa saja yang berani mendekat. Biar aku yang meladeni mereka. Kalian lebih memilih mati daripada menyerah. Untuk itu, aku sangat menghormati kalian. Tapi kali ini tawaranku berubah. Aku akan membebaskan kalian. Dan kalian boleh pergi kemanapun di negeri ini. Asal, jangan mengacau atau berbuat yang macam-macam. Kakang, ini menyalahi perintah Gusti Patih. Aku tidak ada urusan dengan Patih. Kau pasti punya maksud-maksud tertentu. Jelas! Kalian harus memberikan imbalan untuk kebebasan kalian. Apa imbalannya? Pedang milik suamimu. Bagaimana, Kak? Mungkin ini kesempatan kita lepas dari penderitaan. Silakan kalian berunding. Daripada selalu menjadi buronan di negeri ini. Kasihan istrimu. Sepantasnya kalian menikmati bulan madu di negeri yang indah ini. Kau sudah menyudutkan kami. Tidak ada lagi pilihan bagi kami. Terimalah pedang ini. Yeah.
Kurang ajar. Kalian benar-benar babi busuk yang tidak bisa dipercaya. Karena aku tahu janjimu juga busuk. Kau akan membunuhku dengan pedang ini. Begitu kau memiliki pedang ini. Bukankah begitu, Mpu? Kurang ajar. Kakak! Kau tidak akan bertahan lama, anak muda. Pukulan segoro geniku kemarin telah melemahkan saraf-sarafmu. Yut! Kurang ajar. Siapa lagi kunyuk ini? Kak. Hati-hati kakak. Gerakannya lincah seperti bajing. Dia yang telah menolong memetikkan jamur obat, Kak. Kau pernah bertemu dengannya? Ya, baru tadi pagi. Ayo, jangan diam saja orang tua. Atau kita ganti saja pertarungan ini dengan ngobrol. Cuma, wah. Kau kira aku sudah kalah? Kalau tidak membokong, jangan harap kau dapat menyentuh tubuhku. Ada apa, Kakang Bajil? Kabut ini akan mengganggu pandanganku. Kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Ya. Ayo kejar aku, orang gelang-gelang. Ternyata ilmu kalian hanya seujung kukuku. Bangsat! Mei, aku tidak kuat lagi, Mei. Kakak, di mana kau? Thank you.
Rupanya kalian benar-benar orang penting. Sampai-sampai Butong Bajil dan Bu Renteng turun tangan sendiri. Terima kasih atas pertolonganmu. Apa kau terpisah dengan suamimu? Iya, waktu kabut turun, kami terpisah. Maukah kau membantu mencarinya? Mencari malam hari sangat berbahaya. Lebih baik kita cari besok pagi saja. Aku takut. Suamiku tak mampu bertahan sampai besok. Luka dalamnya makin parah karena terpaksa bertarung menggunakan pedang. Lebih baik Nyisanak berdoa saja untuk keselamatan suami. Namaku Mesin. Suamiku Lusisan. Aku Arya Kamandanu. Mesin, ada tetesan darah. Itu pedangnya. Pasti suamimu ada di sekitar sini. Kakak. Di balik bukit ini ada tempat pemujaan Dewa Siwa. Tempatnya cukup tersembunyi. Tempat ini saya jamin aman. Sudah hampir sebulan saya di tempat ini. Belum pernah saya berjumpa dengan manusia. Dan saya yakin selain orang Singosari, tidak akan tahu tempat ini. Di sini ada mata air? Ada. Di bagian kiri bangunan ini, ada sendang. Lukanya harus dibersihkan. Dan kalau bisa, aku ingin memasak ramuan obat untuk luka dalamnya. Oh. Kebetulan di sini ada kuali. Rupanya ada orang lain yang pernah menginap di tempat ini. Tolong jaga suamiku. Tuan, sebaiknya Tuan jangan bergerak dulu. Tuan mau cari apa? Pedang. Pedangku. Jangan khawatir. Maaf, Tuan. Tampaknya tempat pedang ini seperti buatan seorang empu negeri kami. Iya, benar. Orang tua itu menitipkannya kepada kami. Kami mencari desa yang bernama Kurawan. Kami ingin melihat tempat orang tua yang arif dan baik hati itu. Tuan seperti kaget mendengar nama desa itu. Itu desa saya, Tuan. Dan memang desa itu tempat empu-empu pembuat senjata. Orang tua itu bernama Ranubaya. Ah? Yeah.
Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang Naga Puspa. Begini, Kamandanu. Nampaknya kita harus berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan pedang yang akan kuciptakan untuk melengkapi jurus Naga Puspa. Tidak usah ada air mata. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Paman. Jadi tuan muridnya? Iya. Pukulan jarak jauh pendekar cebol itu benar-benar luar biasa. Saya kira sulit untuk saya atasi. Istri tuan akan membuat ramuan obat untuk mengobati luka dalam tuan. Kasihan Mesin. Dia anak yatim piatu sejak umur 3 tahun dan dipungut oleh guru Kumaboi. Hidupnya hampir tidak pernah bahagia. Hanya karena memikirkan saya. Bertahanlah, Tuan. Saya yakin Tuan akan mampu. Saya tahu bahwa sebenarnya lambungku sudah hancur oleh pukulan itu. Saya mau menitipkan dia dan juga pedang ini kepada Tuan. Bersediakah Tuan menjaganya? Saya? Untuk mengurus diri sendiri saja saya tidak mampu, Tuan. Saya tahu Tuan orang baik. Saya akan tenang dalam menjemput kematian saya kalau Tuan bersedia menolong saya. Melihat apa? Maboyi datang untuk menjemputku. Kakak, kau bermimpi. Tidak ada siapa-siapa. Tidurlah, Kak. Biar tenagamu cepat pulih kembali. Ayo. Saya yakin dia orang baik. Siapa, Kak? Kamandanu. Dia bisa jadi pelindungmu, Mei. Sinar matanya
adalah sinar mata lelaki bertanggung jawab. Tampaknya Maboyi mau menjemputku menghadap Dewata. Kakak, kalau kau ini bicara apa, Kak? Kau akan sembuh. Ramuan obat yang kubuat sudah merasuk pada darahmu. Kau pasti akan sembuh, Kak. Bertahanlah. Sudah selesai, Nyisanak. Sebaiknya istirahatlah. Dari tadi malam Nyisanak belum tidur. Kakak Lo, apa gunanya aku hidup kalau kau sudah tidak ada lagi? Aku mau menyusulmu. Ayo, Nyisanak. Kurang baik kalau Nyisanak di sini terus.